Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Assalha Madrasah Juara. Assalha Madrasah Juara. Assalha Madrasah Juara. Sayyida Assalha bersinar, berakhlakul karimah, berprestasi nasionalis dan religius. Tepuk tangan untuk nominator Sayyida Assalha ke-15 tahun 2024. Baik, acara ini pertama kita ingin mewujudkan visi madrasah. Visi madrasah adalah ingin mewujudkan santriwati yang bersinar. Pagi hari ini kita akan memilih siapa yang paling bersinar. Di antara sekian banyak nominator ini, kita akan menentukan satu yang paling bersinar dan akan kita berikan penghargaan berupa hadiah beasiswa, kemudian juga tropi, sertifikat, piagam penghargaan, kemudian mahkota penghargaan, dan gelar kehormatan yaitu gelar Sayyida Assalha ke-15. Tujuan berikutnya adalah ingin memotivasi agar sampean-sampean semuanya ini top lomba, berlomba-lomba di semester depan untuk menjadi yang paling bersinar. Ayo, yang selama ini redup, bersinarlah di semester depan. Bagaimana caranya bersinar, Ustaz? Satu, jangan pernah melanggar. Poin pelanggaran harus nol. Dua, perbanyak poin kebaikan prestasinya. Yang ketiga, kalau ingin bersinar, kualitas bacaan Al-Qur'annya minimal kelas 3. Yang masih kelas 1, kelas 2, ayo segera bersinar. Naikkan ke kelas 3, kalau bisa segera luluskan. Yang berikutnya, bagaimana caranya bersinar? Hafal Al-Qur'an minimal juz 30. Minimal juz 30, kalau bisa 30 juz. TKI so juz 30 dok. Bagaimana biar bisa bersinar? Ayo, kemampuan bahasa Inggris, bahasa Arab, minimal komunikasi, perkenalan, dasar-dasarnya bisa menguasai. Kemudian harus bisa pengetahuan umum, public speakingnya harus bagus, harus PD ketika berbicara di depan publik, menguasai. Nah, kalau sudah sampean sudah memenuhi kriteria itu, sampean akan menjadi bersinar, dan yang paling bersinar akan mendapatkan gelar Sayyida Assalha. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya tanya dulu, kira-kira semester depan semuanya siap bersinar? Yang redup-redup, yang rapotnya nilainya kurang bagus, yang apalagi terlambat mengumpulkan rapot, yang apalagi belum ngambil rapot, yang sering telat, itu redup semuanya. Ayo bersinarlah di semester yang akan datang. Rasulullah Muhammad. Nah, ini semua yang ada di depan Anda ini adalah sosok-sosok yang bersinar. Ada sekitar 30. Saya ingin semester depan semua tidak ada yang jadi penonton, semua maju ke depan, semuanya bersinar, semuanya tidak ada yang melanggar, minimal kebaikannya 10, sehingga di depan ini full dengan peserta, yang nonton gak ada. Kira-kira yang nonton itu karimnya 5, menurut. Harus lebih banyak yang di depan daripada yang nonton. Kira-kira yang nonton karimnya Naila Cika, sekiranya si nonton kali main novel, sekiranya si nonton kali Lailatul Maghfirah, mana loh? Kalau bisa sampean ini semuanya bersinar, siap bersinar, wes rapi, kalau depan. Oke ya, saya ingin semuanya berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Ayo kita berusaha menjadi bersinar, mewujudkan visi madrasah
Madrasah Aliyah As-Solha semakin bersinar. Kalau saya bilang As-Solha, madrasah juara. Emma As-Solha semakin bersinar. Oke? Okay? Ya. As-Solha madrasah juara. Emma As-Solha semakin bersinar. Baik, saya cukup dulu. Mudah-mudahan semuanya tahun depan semakin banyak yang bersinar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.